السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اما بعد Ayuhal ikhwa wal akhawat Hadirin wal hadirat Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita Di tempat yang mubarakah ini insyaAllah ta'ala kita berkumpul dalam rangka menggapai dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka bermajlis dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka semoga di balik perkumpulan kita ini ada barakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita seluruhnya. Kita bisa mengambil hikmah dan faedah dari apa yang kita bahas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, perjalanan manusia di saat tatkala dia melakukan perjalanan menuju ke negeri akhir itu adalah perjalanan yang membutuhkan persiapan. Demi persiapan yang matang, bekal demi bekal yang butuh untuk dipersiapkan di dalam kehidupan ini, karena sungguh alam kubur bukanlah tempat untuk selamanya. masih akan ada lagi perjalanan selanjutnya yang kita tidak tahu apakah kita akan selamat dalam perjalanan itu atau justru sebaliknya, walaiyadzubillah. Maka dari itu, jamaah sekalian, keyakinan akan hari berbangkit ini harus senantiasa diperkuat di dalam akidah seorang Muslim, sehingga dengan mengingat akan adanya hari berbangkit, menjadikan kita senantiasa mawas diri dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk perjalanan yang panjang tersebut. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam beliau membaca hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat di dalam Al Quran. Alhaqum takathur hatta zurtum Maqabir. Bermegah-megahan dalam kehidupan dunia ini Sungguh, telah menjadikan kalian lalai sampai kalian menziarahi kubur. Artinya, masuk ke dalam kubur. Tiba-tiba, seorang Arab Badui berkomentar sesuai dengan apa yang dia fahami dari ayat tersebut. Arab Badui ini berkata, Wallahi mazairu bimukim. Wallahi lanuba'athanna. Demi Allah, orang-orang yang ziarah itu tidak akan tinggal selamanya. Tidak akan mukim. Karena Allah mengatakan dalam surah At-Takasur tadi, al hakumut hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Allah mengibaratkan masuk ke dalam kubur. Itu bagaikan orang yang ziarah kubur. Ya. Maka dari sini dipahami oleh orang Arab Badui ini. Bahwa orang yang ziarah ketika menggunakan kalimat ziarah. Pasti tidak akan tinggal selamanya di dalamnya. Karena tidak ada orang yang ziarah tinggal lama. Betul? kemudian dia mengatakan Allah demi Allah la pasti kita akan dibangkitkan nanti akan ada hari berbangkit setelah kehidupan di alam kubur di hari berbangkit itulah keadaan semakin sulit bagi sebahagian manusia. Nah, jikalau seandainya orang ketika meninggal, kemudian dia tidak akan melakukan perjalanan dan tidak akan dibangkitkan, maka sungguh terlalu ringan perjalanan manusia ini. Seorang penyair Arab, Ibnul Mu'taz, pernah berkata, walau anna idha mitna turikna lakana almautu rahata kulli hayyin walakinna idha mitna bu'itna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in jikalau seandainya kita setelah meninggal nanti kita dibiarkan begitu saja ditinggalkan Artinya dibiarkan hancur seperti itu saja. Maka sungguh katanya kehidup apa kematian itu adalah tempat untuk beristirahat dari seluruh kepenatan hidup. Akan tetapi idza mitna bu'itsna setelah kita meninggal kita akan dibangkitkan kembali. Ini yang jadi permasalahan. Kalau kita meninggal, kita akan dibangkitkan kembali. dan kita setelah itu akan ditanya tentang segala sesuatu yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ikhwani rahimani wa Keadaan yang seperti inilah. Yang menjadikan orang-orang salih itu menangis di tengah malam gelap gulita tatkala dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan di Padang Mahsyar itulah yang menjadikan seorang hamba-hamba yang salih dan beriman, tidak pernah merasa lelap di dalam tidurnya. Kada'an di hari berbangkit adalah perkara yang pasti yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setelah meninggalnya kita kita akan dibangkitkan kembali. Sementara itu adalah hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman la tusalunna thumma la tusalunna idzin anin na'im kemudian pada hari itu pasti pasti kalian akan ditanya tentang segala sesuatu tentang seluruh nikmat yang telah kalian dapatkan dalam kehidupan dunia ini Ternyata, seluruh fasilitas yang telah kita dapatkan dalam kehidupan ini, jemaah sekalian, akan ada pertanggungjawabannya. Kita tidak dibiarkan begitu saja, mulai dari rezeki, keluarga, ketenangan, ketenteraman, dan seluruh nikmat an na'im datang dalam bentuk jamak ya. Pasti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kamu terima di dunia ini. Semakin banyak nikmat yang diterima oleh seorang hamba, semakin banyak pertanyaannya pada hari kiamat. Dan ini yang wajib diyakini oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Sungguh kita harus sadar Bahwa kita ini adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Allah ciptakan kita dalam kehidupan ini Untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di permukaan bumi Naam Namun sayang seribu sayang ketika sebahagian manusia lalai akan tujuan utama diciptakannya dia di permukaan bumi ini. Semua ini yang akan memberatkan perjalanan seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Di dalam Al-Quran Barang siapa yang melakukan Suatu kebaikan Walaupun hanya seberat zarrah, Ya Yarah Pasti dia akan melihat hasilnya nanti pada hari kiamat Waman ya'mal Mithqala ذَرَّةٍ syarrayyarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan walaupun hanya sebesar dharrah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan dharrah itu adalah semut yang terkecil. Walaupun hanya sebesar dharrah. Yarah. Pasti dia akan melihat hasilnya nanti. Sementara segala sesuatu dari amalan anak cucu Adam dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan di dunia ini pasti diketahui oleh Allah. Demikian pula kejelekan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, satu pun kalimat yang terlafazkan dari lisan seorang hamba kecuali catatannya sudah ada di tangan raqib dan atid. Kapan pertanggungjawabannya? Nanti pada hari kiamat. Kapan pertanggungjawabannya? Ketika setiap hamba digiring ke satu padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar Arasatul qiyamah. Tidak ada yang bisa mengelak dan tak akan ada yang bisa berhindar apa menghindar daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahar Hari kiamat itu adalah hari yang mana bumi yang ada sekarang ini akan diganti dengan bumi yang lainnya. Demikian pula samawat, langit-langit yang tujuh lapis ini akan diganti dengan langit-langit yang lainnya. Kemudian kata Allah, wa barazu dan mereka semuanya berdiri lillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha esa lagi maha perkasa. di saat itulah jamaah sekalian. Keadaan orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran kepada Allah merasakan dirinya berada di dalam tekanan yang sangat dahsyat, keadaan yang sangat mencekam. Manusia akan dikumpulkan dari awal sampai akhirnya. Berada di satu tanah lapang yang sangat luas, tujuannya apa? Siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang pernah dia lakukan, baik dan buruknya. Tidak akan ada yang bisa lari dan lolos daripada perhitungan Allah di Padang Mahsyar. Coba bayangkan jemaah sekalian, bagaimana keadaan anak cucu Adam di hari itu? Bahkan bagaimana keadaan kita di hari itu? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan. wa anna lahu dzikra." Kalla sekali-kali tidak. Penguat. Sekali-kali tidak. Iza dukkatil ardu dakkan Tatkala bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Dan pada hari kiamat. Wajah Arabbuk. Tuhanmu akan datang pada hari kiamat. Dan malaikat pun akan datang bersaf-saf. Berbaris mengelilingi manusia. Siapa yang bisa lari daripadanya? keadaan yang sangat mencekam ikhwah sangat menakutkan di hari tatkala Allah datang ya di hadapan hamba-hambanya pada hari kiamat mempersiapkan pengadilan yang paling adil fala tudlamu nafsun syai'a tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi pada hari itu Di hari tatkala kebaikan dan keburukan semuanya nampak dan seluruh rahasia yang dirahasiakan selama ini semuanya nampak. Wajah Rabbu kawal malaku saffan saffa dan Rabbmu pada hari itu akan datang dan para malaikat datang pula bersaf-saf. Ditambah lagi Dan pada hari itu akan didatangkanlah neraka jahannam di hadapan seluruh manusia. Terlihat kengerian di dalam neraka jahannam, terdengar gemuruhnya luapan api yang begitu dahsyat. ditarik oleh para malaikat sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih yuta bi jahannama yaumal qiyamati bi sab'ina al zimam wa fi kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha akan didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat dengan ditarik ditarik menggunakan apa tali berapa talinya? sebauna al-fazimam 70.000 tali kekang ditarik neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat dan setiap satu tali kekang sebauna Alfa malakin yajurrunaha ada 70.000 malaikat yang menariknya dihadirkan neraka jahanam Itulah hari jamaah sekalian. Di saat tatkala para pendosa itu sudah tunduk kepalanya di hadapan Allah. Tidak mampu lagi dia angkat. Sudah terlihat neraka jahannam. Waji'a yawma izin bi jahannam. Kata Allah didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu. Yawma izin yatadhakarul insan. Pada hari itulah manusia sudah mengingat, tapi untuk apa lagi mereka mengingat? Manusia semuanya pada sadar, tapi untuk apa lagi mereka sadar? Mereka akan berkata, "Duhai celakanya, seandainya saya telah mempersiapkan." untuk kebahagiaan hidupku ini. Muncul penyesalan. Tatkala mereka berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Di saat itulah jemaah sekalian, setiap hamba akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah Rabbuna Azza wa Tidak ada yang luput. Sebanyak apapun manusia semuanya akan berdiri di pengadilan Allah ditanya satu persatu saya dan antum seluruhnya akan ditanya di hadapan Allah. Sekarang mampukah kita mempertanggungjawabkan segalanya ini di hadapan Allah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tak seorang pun dari kalian, wahai anak cucu Adam. Tak seorang pun dari kalian, wahai manusia. Kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Rabbnya pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Bahasa apapun yang digunakan, Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fyinẓur ila aymana min, فلا يرى إلا ما قدم. Yinẓur ila ashama min, فلا يرى إلا ما قدم. والنار تلقا وجهه." Tatkala setiap hamba pada hari itu melihat ke arah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali semua amalan yang pernah dia lakukan. Dia pun menoleh ke arah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali amalannya yang telah berlalu. Sementara neraka sudah dinyalakan di hadapan wajahnya di hadapannya sudah menyala api neraka. Bayangkan keadaan ini jemaah sekalian. Bayangkan di saat kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan kata Nabi hufatan uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. di saat itulah kita harus mempertanggungjawabkan segalanya siap atau tidak siap Itulah saat-saat tatkala setiap hamba dipanggil satu persatu oleh Allah menghadap kepadanya Adapun hamba yang fajar dan kafir itu akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk diadili di hadapan seluruh makhluk Sementara hamba yang beriman Allah akan panggil satu persatu tidak ada yang lain selain dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala Allah berduaan dengannya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan semua dosa yang pernah dilakukan oleh hamba yang beriman ini satu persatu tidak ada satu pun yang luput. Alaihsa faal takada yau wakada. Wa Bukankah kamu pernah melakukan dosa ini di hari ini, di waktu ini dan ini? Ya Subhanallah. Berat. Kita berada di atas ambang kehancuran Setiap orang merasa berada di atas ambang kehancuran ketika itu. Hatta orang-orang yang beriman sekalipun. Karena yang pertama ditanyakan kepadanya tentang dosa-dosanya jamaah sekalian. Ditanya satu persatu. Diadili satu persatu. Sampai kata Nabi, dia pun merasa bahwa dia tidak akan selamat lagi pada hari itu. Pasti dia akan celaka. Ketika itu Allah pun berfirman. Laqad satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiruhu laka al-yawm. Wahai hambaku. Wahai hambaku. Semua dosamu yang kamu lakukan ketika di dunia, saya telah menutupinya aibmu di hadapan orang saya tutupi kata Allah. Dan pada hari ini saya akan ampuni seluruh kesalahan dan kejelekan yang pernah kamu lakukan. Subhanallah. Betapa gembiranya dia. Dan betapa pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rab yang telah memberikan kepada kita segala fasilitas dan nikmat ini. Kemudian terkadang kita membalasnya dengan kejelekan dan pelanggaran. Noda dan dosa. Kita kotori dan kita lumuri hati ini dengan noda dan dosa, mempergunakan nikmat Allah di atas kejelekan. Kemudian, ternyata jamaah sekalian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba yang beriman. Pertanggungjawaban begitu berat di hadapan Allah. Oleh karena itu, jamaah bersiap. Sebelum datangnya hari itu, bersiap sebelum berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, dan di antara perkara yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap hamba, dan ini harus tidak boleh tidak, adalah empat nikmat yang telah dimi didapatkan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat telah diterangkan di dalam hadis yang masyhur Naam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih datang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu Namanya Nadlah Ibnu Ubadah Ibnu Ubaid Al-Aslami radhiyallahu taala an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba". tidak akan melangkah tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya nanti tentang empat perkara tidak akan lolos kalau belum mampu menjawab empat pertanyaan ini subhanallah pertanggungjawaban besar Yang jelas kata Nabi, la tazulu abdin. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak. Jangan harapkan bisa melangkah untuk perjalanan berikutnya kalau belum mampu menjawab empat pertanyaan ini. Bukan berarti jamaah sekalian hanya empat ini yang akan dipertanggungjawabkan, ya? Tidak. Tapi ini yang empat yang paling dahsyatnya. Yang paling berat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang empat itu kata Nabi saw. An umrihi fima afna. tentang umurnya. Di mana dia hancurkan umur, di mana dia habiskan umur tersebut. Pernahkah kita bayangkan ya Pernahkah kita bayangkan? Kalau pada hari kiamat nanti kita akan ditanya, Wahai hambaku, saya telah berikan kepadamu umur sekian dan sekian puluh tahun. Di mana kamu habiskan umur itu? Dalam kebaikan? Atau dalam kesiasiaan? Atau bahkan dalam keburukan? 24 jam dalam sehari. Ya? Terkadang kita lewati begitu saja, ternyata kita tidak sadar 24 jam ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama 24 jam berapa untuk kebaikan dan berapa untuk keburukan? Ya. Itu baru 24 jam. Sementara yang akan ditanyakan di hari kemudian nanti seumur hidup berapa untuk kebaikan dan berapa untuk keburukan dan berapa banyak yang kamu sia-siakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata perjalanan umat manusia itu tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Setiap kita berkhayal untuk masuk ke dalam surga. Setiap kita menginginkan keselamatan di hadapan Allah. Tapi sampai di mana kita mampu mempertanggungjawabkan semua ini? Di antara kita ada yang mungkin sudah diberikan umur 30 tahun. Ya. 25 tahun, 35 tahun, na'am, 40 tahun. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing sampai di mana sudah berapa banyak yang kita habiskan dan berapa banyak untuk kebaikan dan keburukan. Inilah yang dimaksudkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Tatkala beliau mengingatkan para sahabatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisab diri-diri -dir kalian. Perhitungkan, perhitungkan diri diri kalian. Waktu yang Allah telah berikan kepada kalian. Coba hitung-hitung sebelum kalian dihisap nanti pada hari kiamat. Timbang dan timbang amalan kalian dalam kehidupan ini sebelum kalian nanti akan ditimbang pada hari kiamat yang mana dia adalah timbangan yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengira waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini jamaah itu Allah berikan secara percuma. Iya. Semua akan ada pertanggungjawabannya dan semua akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang sangat masyhur ya, Wal asr. Apa artinya demi masa? Demi masa artinya demi waktu. Umur yang Allah telah berikan kepada kita, Allah bersumpah demi waktu. <Susur> Sungguh, setiap insan benar-benar berada di dalam kerugian, rugi, rugi, dan rugi. Kapan itu? Kalau dia tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Umur ini dengan sebenar-benarnya. Bagaimana pemanfaatan umur yang baik itu? amanu. Eh? Yang tidak rugi siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Memanfaatkan kehidupannya di atas keimanan dan seluruh konsekuensinya. Wahamilus salihat dan orang-orang yang beramal salih, bilhaq, saling berwasiat, menasehati pada kebenaran, bis sabar dan saling sal nasihat, menasehati di atas kesabaran. Manfaatkan waktu di atas empat perkara ini, jamaah sekalian pasti tidak akan merugi dan pasti tidak akan berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingat. bukan yang menjadi permasalahan di sini panjang atau pendeknya umur seseorang. Iya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana dia memanfaatkan umur yang Allah telah berikan kepadanya. Panjang atau pendek. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an syababihi fima abla dia akan ditanya pertanyaan yang kedua tentang masa mudanya, di mana dia habiskan masa muda itu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah masa muda itu bagian dari umur? Betul, terus kenapa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebutkan secara tersendiri penyebabnya, kata para ulama, adalah tak lain dan tak bukan karena masa muda itu adalah umur seseorang yang paling produktif dia berada di dalamnya. Masa yang paling baik dimiliki oleh seorang hamba adalah masa muda. Sejak dia balik sampai umur 40 tahun. Syabab. mempertanggungjawabkan seluruh umur itu seluruh umur itu berat. Tapi ingat, mempertanggungjawabkan masa muda itu jauh lebih berat lagi. Di masa-masa inilah seorang hamba bisa melakukan apa saja yang dia inginkan karena berada di atas puncak kekuatannya. Puncak ke apa cemerlangnya pemikirannya. Banyak sekali yang bisa dia lakukan oleh seorang pemuda, tidak mampu dilakukan oleh orang tua. Maka dari itu, akan ditanya masa muda, pertanggungjawabkan masa muda, di mana kamu hancurkan masa muda, di pinggir jalan, atau di dalam majelis ilmu, kamu habiskan begadang malam atau kamu habiskan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan keutamaan besar bagi siapa saja seorang pemuda yang mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Ya? Di antaranya apa? Allah persiapkan naungan kemuliaan pada hari kiamat bagi para pemuda yang mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sabatun Allahu tahta al qiyamah." Yaumaladillah tujuh golongan manusia pada hari kiamat akan diberikan naungan oleh Allah dari teriknya panas matahari ketika itu di hari tatkala tidak ada naungan kecuali hanyalah naungannya Allah. Di antara tujuh golongan itu salah satunya adalah kata Nabi war washabun nasha'a fi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia habiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa kutamaan besar baginya. Ini yang kedua jamaah. Masa muda di mana di? Dia hancurkan masa mudanya. Bersyukurlah wahai para pemuda. Yang kalian mendapatkan hidayah dari Allah sebelum berlalunya masa muda itu. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa an ilmihi lima amila dan tentang ilmunya, sampai di mana dia amalkan ilmu tersebut. Setiap kita jemaah sekalian pasti punya ilmu di dalam agama ini sedikit atau banyaknya, iya kan? Pasti kita tahu halal dan haram. Kita tahu wajib dan sunnah. Kita tahu tentang perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Ternyata ilmu juga akan dipertanyakan di hadapan Allah. Dan yang diinginkan dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu kitabullah dan as-sunnah karena inilah ilmu yang wajib untuk diamalkan. Tentang ilmunya sampai di mana dia amalkan? Karena orang-orang yang berilmu di atas agama Allah kemudian tidak diamalkan justru ilmunya akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Tidak mendatangkan kebaikan terhadap dirinya. Iya. Seberapa banyak ilmu yang dia miliki kemudian dia tidak amalkan semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah, seorang hamba yang berupaya mengamalkan ilmunya walaupun hanya sedikit. Al Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bahawa pasti Allah akan menambahkan ilmunya kalau dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Man, am man 'amila bima 'alima Aurathahullahul ilma malam ya'lam. Kata Nabi, siapa saja yang mengamalkan setiap ilmu yang telah dia ketahui, walaupun sedikit, ya, dia amalkan ilmu tersebut, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu-ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Akan tetapi, orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal, mereka inilah orang-orang yang dinyatakan di dalam surah Al-Fatihah sebagai al-maghdubi orang alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sama perbuatannya dengan orang-orang Yahudi, berilmu dan tidak beramal. Maka dari itu jemaah sekalian perhatikan betul ya, ilmu yang kita miliki. Nah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syukuri betapa banyak orang-orang yang berada di atas kejahilan beramal di atas kejahilan dan tersesat dari jalan Allah adapun kita alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada ilmu sisa satu lagi tugas kita setelah kita berilmu harus dia apa diamalkan karena kalau tidak berat berat kita melangkah di hadapan Allah pada hari kiamat Nah. Baik, sudah masuk waktu Isya, diazan dulu. Tafadhol. Allah الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba Baik yang terakhir Jemaah sekalian Dari Perkara Yang Akan ditanyakan Pada diri seorang hamba pada hari kiamat Kata Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yang keempat Wa an malihi. seorang hamba akan ditanya tentang hartanya harta yang Allah berikan kepadanya khusus tentang harta pertanyaannya ada dua kalau tadi umur pertanyaannya berapa satu ya yeah? Masa muda Pertanyaannya satu Ilmu Pertanyaannya satu Khusus tentang harta jamaah Ada dua pertanyaannya Aynak <tuh> tasabahu Dari mana dia dapatkan harta itu Dari yang halal atau yang haram Atau dari perkara syubhat Wafima anfaqah <-tuh> Dan pada perkara apa dia habiskan, dia belanjakan harta tersebut. Berarti, jemaah sekalian, kalau ada orang yang lolos dari mendapatkan harta dengan cara yang baik, ya berhasil dia mendapatkan harta dengan cara yang baik. Belum tentu lolos pada pertanyaan yang kedua, di mana dia belanjakan harta itu. Dalam perkara apa dia habiskan harta yang Allah telah berikan kepadanya itu? Maka dari itu, jamaah sekalian, harta benda yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu adalah titipan dari Allah, dan Allah akan tagih nanti pada hari kiamat. Jangan pernah terlena dengan harta benda yang banyak yang Allah berikan kepada kita, karena semakin banyak harta yang Allah berikan. Artinya semakin banyak titipan Allah yang Allah akan tagih nanti pada hari kiamat. Ainak tasabah. Dari mana dia dapatkan harta itu? Ingat, harta mencakup umum. Banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya, Pernahkah terbayangkan di dalam benak kita jemaah sekalian bahwa harta benda yang kita miliki di rumah nanti akan dipertanyakan oleh Allah sampai pisau-pisau kecil, sampai jarum-jarum pentul yang kecil juga akan dipertanyakan oleh Allah dari mana kamu dapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya Ya dakhulul jannatal fuqara qabla al aghnia bi khamsum bi khamsi mi'at tisana atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Orang-orang fakir yang sedikit hartanya itu akan lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah mendahului orang-orang yang banyak hartanya sekitar 500 tahun lamanya. Kenapa? Walaupun nanti orang miskin dan orang kaya ini sama-sama masuk surga, tapi orang miskin lebih dahulu 500 tahun. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki banyak harta terlalu banyak yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah perhitungannya satu persatu kecuali orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azabkhwandin rahimani rahimakumullah bukan berarti jangan banyak harta tidak karena semakin banyak harta bagi seorang yang beriman semakin banyak ladang pahala dan kesempatan untuk Mengumpulkan banyak amal salih untuk kembali kepada Allah dengan harta tersebut. Nah, yang penting, seseorang mampu mempertanggungjawabkan. Ini yang memberatkan. Kalau banyak harta, dia tidak mampu pertanggungjawabkan semuanya. Dia sudah tidak bisa mengetahui dari mana asalnya, dari mana dia dapatkan, bagaimana cara mendapatkannya dalam perkara halal dengan cara yang haramkah atau dengan cara yang syubhat? Ini yang memberatkan seorang hamba di hadapan Allah. Belum lagi pertanyaan berikutnya. Ah, bima anfaqah. Dalam perkara apa dia belanjakan harta itu? Untuk kebaikan atau keburukan atau kesia-siaan? Harta yang digunakan untuk sewa mobil sekedar untuk pergi menonton pertandingan olahraga dipertanyakan di hadapan Allah. Apalagi kalau sudah menjadi sponsor olahraga, ah eh? hartanya dihabiskan puluhan dan ratusan juta, walaupun dia dari perkara yang halal, tapi akan dipertanyakan nanti pertanyaan berikutnya disalurkan kemana? Al -ikhwa wal rahimani wa Maka dari itu Iya Mari kita mawas diri Dengan harta benda yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah titipkan kepada kita ini Seorang yang berhati-hati dengan harta bendanya Harus tahu betul Dari mana sumber pendapatannya Jangankan yang haram Orang yang beriman itu dari perkara yang syubhat yang tidak diketahui hukumnya halal atau haram dia tinggalkan. Jangan melihat banyaknya. Sedikit harta yang dia dapatkan. Namun dari perkara yang jelas asalnya, dari perkara yang halal, maka itu jauh lebih berberkah dan lebih baik dibandingkan banyak namun tidak jelas dari mana asalnya. rahimani wa Ingat harta benda yang kita miliki ini. Ya, semua orang harus memperhatikannya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan belanjakannya. Berbahagialah orang-orang yang mampu mendapatkan harta yang banyak dari perkara yang halal untuk kemudian dia mampu membelanjakannya dalam perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka menjadi penghulu-penghulu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah taala Ingat jemaah para sahabat Nabi banyak juga dari kalangan orang-orang kaya Jangan sangka sahabat Nabi itu semuanya melarat. Memang banyak di antara mereka yang miskin. Tapi tidak sedikit juga dari mereka, dari kalangan orang-orang yang kaya raya. Siapa Abu Bakar As-Siddiq yang telah menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya? Siapa Uthman ibn Affan? Siapa Abdurrahman ibn Auf? Siapa para sahabat sederet nama sahabat yang kaya raya? Mereka dapatkan ke apa namanya? keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah titipkan kepada dirinya. Tapi itu tadi syaratnya. Sumbernya jelas, penyalurannya juga jelas. Ya? Ingat bagaimana Osman bin Affan radhiyallahu taalaan ketika Nabi dan para sahabatnya mendapatkan problema dalam perkara air wudhu karena di dekat Masjid Nabawi di situ ada satu sumur yang digunakan oleh para sahabat untuk berwudhu dari sumurnya orang Yahudi. Banyak permasalahan. Banyak pertikaian yang terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mampu membeli sumur tersebut Allah persiapkan baginya tempat di dalam surga. Maka Uthman ibn Affan langsung mengatakan saya yang beli sumur tersebut diwakafkan untuk kaum muslimin. Silahkan mencari harta, Dan silahkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang penting jelas dari mana dan kemana, karena kalau tidak jamaah, berat kaki ini melangkah di hadapan Allah pada hari kiamat. Pertanggungjawabannya berat, pertanggungjawabannya banyak, pertanyaannya sulit, sehingga harta benda itu hanya menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Tidakkah kita? pernah membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang kaya itu dan menahan hartanya. Hah? Nanti pada hari kiamat justru dia akan disiksa dengan harta bendanya sendiri. Tidakkah pernah kita membaca hadith Nabi SAW. Orang-orang kaya yang punya ternak yang banyak. Kemudian dia tahan hartanya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Maka apa yang terjadi? Hah? Allah akan menjadikan kambing-kambing dan sapi-sapi, onta-onta -sapi, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, menjadi besar pada hari kiamat untuk menginjak-injak pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, semoga dengan hadis ini jemaah sekalian kita bisa mengambil ibrah dan ibrah yang terbesarnya adalah ya yeah, sejauh mana kita sudah memeriksa diri kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita sudah mawas diri dari perkara-perkara yang sudah kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah pada hari pada hari kita berada dalam kehidupan dunia ini. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Beliau datang ke masjid Nabawi. Ternyata dia dapatkan dua sahabatnya sudah berada di masjid juga Abu Bakar dan Umar. Nabi bertanya kepada keduanya, Raja ma min Kuma apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian? Keduanya menjawab, al ya Rasulullah. Rasa lapar wahai Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi Allah, saya juga keluar dari rumah disebabkan karena sebab seperti kalian berdua. Maka Nabi mengajak dua sahabatnya ini mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, maka ketika Abu Ayyub melihatnya, bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Kenapa? Katanya tidak ada orang yang paling mulia tamunya pada hari ini selain daripada saya. Karena yang datang adalah Rasulullah dan dua orang sahabat yang termulia. Dia siapkan makanan, dia sembelih dombanya. Ya, yeah. Dia membuat rotinya, dipersiapkan minyak saminnya, ketiganya pun makan sampai kenyang. Setelah itu Nabi ingatkan. Latus alunna yawma izin Latus alunna qiyamati an hazan na'im. Wahai Abu Bakar dan Umar, pasti-pasti kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang baru saja kamu rasakan ini. Lihat Nabi setelah menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya yang beliau ingat pertanyaan pada hari kiamat pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau seperti ini keadaan kita jemaah sekalian insyaallah taala kita akan terus mawas diri dalam kehidupan ini berhati-hati dan terus berhati-hati dalam melangkah dalam berbuat di dalam berucap naam di dalam kehidupan ini sampai kita berada di akhir hayat insyaallah taala. Baik, mungkin demikian dulu apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan kepada antum seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat nantinya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. سلام. صلاة إيش؟ طيب، جزاكم الله